3. Iya. Wow, itu madunya luar biasa. Ih, mantap. Mantap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat Trikona atau sahabat Janur Kuning. Nah, kali ini sekitar jam 3 sore kami akan melakukan pemanenan madu Trikona atau kelancang. Nah, ini kami sudah mempersiapkan peralatannya seperti ini. Ini saringan tepung, terus ada wadahnya juga. Ini buat wadah madu, terus sama 2 sendok. Sederhana kan ya. Nah, barangkali ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman peternak pemula. Kita saksikan bersama-sama. Nah, ini asalnya adalah pohon masih hidup, pohon so atau pohon melinjo. Saya potong, saya taruh kasih ini, jadi kan nggak busuk, aman. Ini saya kasih uri biar semutnya nggak pada naik. Cuma kalau semut ini sih aman sebenarnya, asalkan trigonanya, koloninya, koloni yang sehat,
ini nggak akan bisa menyerang, nggak akan bisa menyerang. Jadi semut-semut ini hanya numpang tinggal aja. 1, 2, 3. Iya. Wow, itu madunya luar biasa. Ih, mantap. Mantap banget. Mantap banget itu madunya. Saya menghindar. Ngalur umi. Nah ini saya juga memakai tipe kandang atau bahannya yang tebal. Asalnya adalah bahan kaso, terus dibuat seperti itu, dibuat kotak persegi. Nah, agak tebal, memang kayaknya lebih agak tahan cuaca sih ketika musim panas. Ini sekitar 3 bulan lah, 3 bulan 4 bulan nggak diambil madunya segitu. Mungkin ada berapa mili lah ya, lumayan lah. Pokoknya alhamdulillah, kita syukurin aja. Tinggal kita ambil ya. Nah, kita udah siapkan tempatnya. Enaknya kita buat miringnya sana. Sebenarnya enggak, ini koloni belum terlalu besar, belum terlalu besar, tapi ini cuma alhamdulillah lumayan. Di sini ada pohon belimbing yang agak besar, jadi saya anggap sebagai basisnya, jadi basis untuk mengumpulkan madu itu sumbernya dapatnya dari situ langsung. Oh, saya yang nanam sendiri dulu sewaktu saya masih SMA, saya mondok di pondok pesantren Al Munir Monro ini. Saya dikit karena di sana itu di belakang ada pohon belimbing, belimbing Jawa, belimbing lokal. Nah, itu saya cari tunasnya, saya tanam di situ dari kecil. Ternyata alhamdulillah besar, dan itu menjadi sumber utama madunya ataupun resin dan lain-lainnya. Untuk polennya itu dari situ yang banyak. Alhamdulillah teman-teman. Nah, mungkin kurang jelas, nah ini biar dan lebih jelas. Tuh madunya, bersyukur banget kan ya, alhamdulillah banget, termasuk lumayan. Tapi ini nggak akan kita ambil semuanya, karena kasihan kalau diambil semuanya. Oh ya, untuk menambah edukasi teman-teman, madu itu sebenarnya untuk lebah, itu adalah untuk pakan sendiri. Nah ini teman-teman, pas nongol ratunya tuh, ratu itu. Ini kan, nah ini ratunya, kepala sukunya itu. Nah, kelihatan banget ya, jelas banget itu ratunya. Nah ini penguasanya di sini ini, yang lainnya anak buah sama anak-anaknya itu. Nah, itu ratunya. Kita biarin aja, kita nggak akan musik. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Oh ini polen. Ya, jadi udah di sini aja.
kita pindah ke atas. Kita agak pelan-pelan, takut rotinya nanti capek. Ini polen ternyata, jadi madunya juga masih ada, tapi kita tinggalkan aja biar nanti dirapikan lagi sama pasukannya. Kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh serakah. Jadi ini di polen juga punya nilai komersil yang tinggi, tapi ini adalah aslinya untuk pakan hewan, pakan kelancangnya itu. Kita enggak boleh serakah, jangan kita ambil semuanya. Madu juga kita ambil sebagian aja. Ini bisa-bisa diambil besok lagi kalau mau ambil. Kita masih ada di sini. Nah, ada ya. Ini kita tempat lagi. Ini bisa dilihat dari lagi. Tempatnya sudah cukup beres. Mereka sudah mau masuk lagi ke kandangnya. Nanti kita ambil yang sana. Ini oli. Jadi untuk biar lembut. Kami ternaknya di sekitaran rumah ada sapi. Kecil-kecil.
Om. Untuk madu. Ini model kandang kotak seperti ini. Adanya. Saat mengunduh madu seperti ini sebenarnya ya kelamannya karena satu perawatan. Karena perawatan itu sangat penting. Kita cek. Nah ini yang pegang kamera istri saya. Saya punya istri masih baru, baru sekitar. Nah, termasuk madu ini luar biasa, bisa buat jamu, melebihi jamu-jamu ini ya. Ini mantap sekali, namanya juga kelanceng kan, ada kacengnya gitu ya, keren ya pokoknya, mantap. Jadi teman-teman, kalau belum pernah mencoba ya belum tahu, jadi powernya itu bisa bertambah menjadi berapa kali lipat lah, ada 3 kali lipat katanya, kan keren. Dan itu aman, alami, tanpa ada samping. Ini kandangnya kecil tapi isinya lumayan.
dan ternyata krimis teman-teman. Iya. Krimis. Oh ya teman-teman, mohon maaf karena tadi hujan, jadi ini videonya terpotong. Kita bisa lanjut besok lagi ya. Yang tadi sementara itu ada terus sempat saya ambil. Nah ini dapatnya segini tadi, belum begitu banyak, nanti tinggal disaring aja. Sebenarnya masih banyak yang orang tanahnya tadi mau kita panen. Mungkin besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. From town to town, from London to
trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.